Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfazli bin Muhammad Rashid B105603, Fakulti Pendidikan Pentadbiran Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Hari ini saya akan membentangkan mengenai satu topik perancangan yang diberi tajuk mengenai perancangan pembelajaran secara maya dalam pengintegrasian dasar teknologi maklumat di sekolah rendah. Seterusnya, bagi krisis global yang berlaku pada baru-baru ini iaitu akibat penularan wabak COVID-19, COVID-19 bukan sahaja menyebabkan pembelajaran dan pengajaran secara konvensional tertangguh, bahkan menjadikan tugasan guru semakin mencabar apabila mereka perlu menyesuaikan diri dengan norma kehidupan dan kebiasaan baharu yang memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran PNP dilaksanakan secara dalam talian. Dalam aluf baharu yang mengutamakan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat, tiada pilihan selain memanfaatkan teknologi dan aplikasi pendidikan dalam talian. Konteks pendidikan masa kini memerlukan guru menguasai dan mempunyai literasi teknologi maklumat. Untuk teori dan model, saya mulakan dengan dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan digubal untuk memastikan kecemerlangan sistem pendidikan bagi melahirkan generasi berilmu dan berupaya menyumbang ke arah pembangunan negara. Aspek TMK yang terkandung dalam DPK menyatakan TMK sebagai faktor penting untuk membantu pencapaian pembangunan pendidikan dan seharusnya diintegrasikan dalam PDPC serta pengurusan pendidikan. Penyataan dasar ini meliputi perkara berikut iaitu TMK untuk semua murid, TMK sebagai alat PDPC iaitu sebagai komponen mata pelajaran dan mata pelajaran, TMK digunakan untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan dan keberkesanan sistem pengurusan. Okay. Untuk teori-teori yang saya akan terangkan, ada 4 teori yang akan saya terangkan pada pembentangan kali ini, iaitu menurut Ben, yang pertama, teori instruktivisme. Menurut Ben Zion Barta, Mosley, Telem dan Yaffager, instructional berasal daripada kata instruction yang bererti pengajaran, pelajaran atau arahan instruksi. Menurut Bird dan Cadwell 2014, proses dalam pengelolaan belajar dan mengajar yang di dalamnya terdapat komponen dan aspek lainnya seperti manusia dan pesanan yang saling berhubung antara satu sama lain dan membentuk hubungan yang bersifat sistematik. Teori instruktivisme atau dikenali sebagai teori instruksional ini memberi pengetahuan maklumat khusus dengan maksud melatih berbagai bidang khusus memberikan pengetahuan dalam bidang atau kepakaran tertentu. Menurut Gary dan Melissa, teori ini menekankan konsep guru memberikan arahan kepada para pelajar di dalam proses PDPC. Teori ini adalah lebih memfokuskan kepada guru kerana di dalam teori ini, guru memainkan peranan paling penting dalam membolehkan proses pengajaran pembelajaran boleh dilaksanakan dengan baik. Menurut David Thorburn, ini mengenai teori konstruktivisme. Iaitu menurut David Thorburn, pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pemikiran guru ke pemikiran murid. Jadi, ini bermakna murid harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuan berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Guru pula perlu kreatif dalam PDPC dengan pelibatan murid dalam melaksanakan kajian. Konstruktivisme ini merujuk kepada idea bahawa murid membina pengetahuan untuk diri sendiri dan menurut Herring, proses pembelajaran berkembang sedikit demi sedikit sepanjang hayat individu. Di samping itu juga, ia merupakan kitaran hayat untuk kesemua himpunan pengalaman yang dilalui. Teori ketiga iaitu teori kognitif yang kebiasaannya kita sering kenali iaitu tingkah laku
Seseorang lebih bergantung kepada pemahaman terhadap hubungan-hubungan yang ada di dalam situasi. Mereka memberi penekanan kepada organisasi pengalaman atas rangsangan dalam lingkungan serta pada faktor yang mempengaruhi pengamatan tersebut. Teori kognitif ini sering digunakan di dalam kelas abad ke-21, iaitu PAK 21. Menurut Jean Piaget, 1987, teori kognitif ini lebih menekankan bahawa pembelajaran adalah suatu proses yang terjadi dalam akal fikiran manusia. Itu pada dasarnya, belajar adalah satu proses usaha yang melibatkan aktiviti mental yang terjadi dalam diri individu dan berinteraksi secara aktif dengan persekitarannya untuk memperoleh sesuatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pembangunan tingkah laku, keterampilan dan nilai sikap yang bersifat relatif. Okay. Dan teori terakhir iaitu teori manusia komputer. Okay. Teori ini menjelaskan mengenai ilmu mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan pengaruh dari interaksi antara manusia dan komputer. Fokus interaksi manusia dan komputer adalah perancangan dan penilaian antara muka pengguna. Dan menurut Schenderman, interaksi manusia komputer adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia serta pembelajaran fenomena-fenomena besar yang berhubung dengannya. Antara aplikasi teori interaksi manusia komputer ialah guru membuat perancangan pengajaran untuk PDPC yang dijalankan. Teori ini memfokuskan kepada penggunaan komputer atau medium interaktif dalam melaksanakan PDPC yang berkesan. Dengan itu, membina perhubungan di antara pengguna dan komputer dapat dalam pembelajaran boleh berlaku pada tahap yang optimum dan mengurangkan beban guru dalam menyediakan bahan bantu mengajar untuk aktiviti pembelajaran. Okay. Dua artikel yang saya pilih iaitu Using an Online Tools to Support School-Based ICT Policy Planning in Primary Education, yang dibuat oleh Ruben Van Belinda dan J. Van Breck serta J. Thunder untuk artikel pertama berdasarkan Journal of Computer Assisted Learning, dan jurnal kedua saya iaitu ICT Policy Planning in a Context of Curriculum Reform, This Entanglement of ICT Policy Domains and Artifacts, sama juga daripada Ruben Van der Linden, Johan Van Breck dan Sarah Dexter. Itu jurnal dari Computers and Education. Okay, untuk kajian literatur yang saya dapat daripada dua artikel ini, iaitu dalam rancangan dasar TMK, sekolah menerangkan harapan, matlamat, kandungan dan tindakan mengenai penyatuan TMK dalam pendidikan. Ini merangkumi elemen seperti pembangunan profesional, kurikulum dan perancangan dan penilaian TMK. Rancangan dasar TMK dan pembentukan berasaskan sekolah rancangan TMK dapat bertindak sebagai penggerak kejayaan penyatuan TMK. Okay, berdasarkan Baidrod dan Kowalski, berpendapat bahawa membuat rancangan TMK adalah langkah penting ke arah pelaksanaan praktikal bersepadu penggunaan TMK. Penyelidikan menunjukkan bahawa sekolah yang berjaya dalam mengintegrasikan TMK sering dipandu oleh perancangan strategik. Dan menurut Thunder, mendapati bahawa guru di sekolah mempunyai rancangan dasar TMK eksplisit yang menekankan matlamat bahawa bersama cenderung menggunakan TMK dengan lebih kerap di bilik darjah mereka. Dan menurut literatur kajian dari Hugh dan Brush, mengenal pasti satu peristiwa yang penting syarat sebagai mempunyai visi bersama dan dasar ICT merancang dalam topik ini yang ditakrif sebagai TMK perancangan dasar. Okey. Seterusnya, okey, untuk artikel kedua ini lebih menerangkan tentang dasar TMK dan penyusunan rancangan dasar TMK berasaskan sekolah baru-baru ini mendapat perhatian kerana dapat bertindak sebagai penggerak untuk integrasi TMK yang berjaya. Ok,
Okay, untuk ini dalam konteks ini ia berpendapat bahawa membuat rancangan dasar TMK adalah langkah penting ke arah pelaksanaan praktikal penggunaan TMK secara bersepadu. Dan Gul Bahar berpendapat bahawa perancangan dasar TMK jauh dari menyelesaikan masalah yang timbul semasa proses integrasi TMK. Dan ini menunjukkan bahawa sekolah yang berjaya mengintegrasikan TMK sering dipandu oleh rancangan TMK. Begitu juga dengan mendapati bahawa guru di sekolah dalam rancangan dasar TMK dapat menekankan tujuan bersama cenderung menggunakan TMK dengan lebih kerap di dalam kelas dan dalam proses pembelajaran. Untuk perbincangan bagi topik ini, saya mulakan dengan artikel pertama, iaitu menurut Mistul 2003, penambahbaikan sekolah menunjukkan bahawa proses membuat rancangan dasar adalah lebih penting daripada produk atau rancangan sebenar. Berdasarkan perspektif peningkatan sekolah, syarat-syarat tertentu boleh dikenal pasti penting untuk proses kejayaan perancangan TMK sekolah. Okay. Syarat pertama iaitu sekolah mempunyai visi pengajaran dan pembelajaran. Dan ini menunjukkan bahawa sekolah dapat mendalami teras pembelajaran dan pengajaran dan mengenal pasti bahawa TMK dapat menyokong visi ini. Syarat kedua iaitu perancangan dasar TMK sebagai proses yang berterusan. Pelan dasar ini menunjukkan TMK perlu kerap dilakukan dan dikemaskini kerana teknologi sentiasa berkembang. Dan syarat ketiga adalah mengenai idea bahawa dasar TMK perancangan harus menjadi proses kolaboratif yang memerlukan penglibatan semua guru. Bagi artikel kedua yang lebih khusus menjelaskan, ia menyiasat peranan proses perancangan dasar TMK. Sementara projek penyelidikan kajian yang luas difokuskan mengenai pelaksanaan kurikulum TMK Flemish yang baru secara umum. Kajian yang dilakukan dalam artikel ini mempunyai fokus yang lebih mendalam terhadap dasar TMK. Persoalan kajian dalam artikel ini menunjukkan bagaimana sekolah rendah mengembangkan dasar TMK tempatan dengan fokus kepada 5 TMK yang berbeza, domain polisi yang digariskan di atas mengenai penglibatan guru dan kepemimpinan atau isu pengurusan. 5 domain ini akan saya terangkan pada dapatan kajian nanti. Okay, untuk dapatan kajian, ya, bagi artikel pertama, ia berkaitan dengan visi mengenai pendidikan yang baik. Langkah pertama dalam persekitaran PIKTOS menawarkan sekolah peluang untuk merumuskan visi berdasarkan pasukan mengenai sifat pendidikan yang baik berkaitan dengan integrasi TMK. Ini dilakukan dalam literatur sebagai syarat penting untuk perancangan TMK yang berjaya. Rancangan dasar TMK harus berlandaskan visi pendidikan. Sekolah kemudiannya mempersoalkan falsafah utama pembelajaran mereka dan arahan dan mengenal pasti bagaimana TMK dapat menyokong visi ini. Pembuat keputusan dan kesinambungan berdasarkan data. Dan bagi dapatan kajian untuk artikel kedua yang saya akan terangkan iaitu 5 domain polisi berkaitan dengan TMK, iaitu pertama, pembangunan visi TMK. Pembentukan visi integrasi TMK berdasarkan sekolah, menghubungkan visi TMK dengan visi sekolah tentang pendidikan. Untuk polisi kedua, dasar TMK kewangan iaitu mengurus anggaran TMK. Ketiga, dasar TMK mengenai infrastruktur. Organisasi praktikal mengenai infrastruktur TMK, masalah perkakasan dan perisian. Dasar keempat iaitu dasar pengembangan profesional berterusan TMK, iaitu pengurusan aktiviti pengembangan profesional berkaitan TMK, organ khusus bagi kursus dan latihan serta perkhidmatan TMK berasaskan sekolah. Dan domain yang ketiga, yang terakhir iaitu dasar kurikulum TMK, iaitu pengurusan dan pelaksanaan TMK untuk pengajaran dan pembelajaran. Isu-isu di Malaysia yang sering kita lihat di sini iaitu pertama sekali persediaan guru-guru. Okay, kita boleh lihat berdasarkan data daripada pihak PPD, JPN menunjukkan bidang pembelajaran dalam talian masih belum mencapai pada tahap yang memuaskan.
Okay. Dan mereka perlu lebih fokus dalam hal berkenaan. Berdasarkan penyataan oleh Pensyarah Pusat Penyelidikan Kesejahteraan Komuniti Universiti Kebangsaan Malaysia Anwar Ahmad dalam akhbar Sinar Harian, pembelajaran dalam talian hanyalah satu pilihan. Tetapi dengan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ini menjadi satu keperluan. Persediaan guru-guru lebih awal dan membuat strategi perancangan yang khusus bagi kaedah penggunaan ini perlu dipraktikan. Guru-guru perlu menyediakan semua kemudahan persendirian dengan baik, pengurusan masa dan jadual yang fleksibel, medium pembelajaran secara maya, aplikasi yang bersesuaian dan menggunakan guru dan murid dapat capai, pengurusan ID D5, guru dan murid yang telah disediakan oleh pihak KPM. Seterusnya, isu yang kedua iaitu penggunaan TMK dan pembelajaran secara maya belum mencapai tahap optimum. Okay, untuk ini hikmah kita semasa PKP ini menunjukkan bahawa pihak KPM harus merencana dengan lebih teliti di masa hadapan agar pembelajaran secara maya ini dapat dipraktikan dengan lebih baik dan dapat direalisasikan menjadi sekolah yang boleh mengikut rentak revolusi industri keempat, iaitu mengikut peredaran perubahan pendidikan di dunia yang sentiasa bersaing. Okay. Walau bagaimanapun keadaan pada masa kini masih di peringkat awal, kerana kaedah bersemuka masih menjadi pilihan tetap bagi guru dan murid. Berdasarkan ulasan Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris, Profesor Datuk Dr. Muhammad Syata Syabran menyatakan sudah tiba masanya untuk memantapkan lagi proses pembelajaran dalam talian di Malaysia. Negara maju telah melaksanakan dan merealisasikan pembelajaran secara talian dengan lebih awal lagi. Jadi, pembelajaran di rumah, ini sekarang PDPR yang telah dijalankan di rumah waktu PKP ini banyak memberi idea dan inovasi guru-guru dalam melaksanakan PDPC secara dalam talian. Walau bagaimanapun, penggunaan aplikasi seperti aplikasi WhatsApp dan Telegram sentiasa menjadi medium utama disebabkan penggunaan ini adalah senang didapati oleh pengguna-pengguna telefon mudah alih dan juga kepada ibu bapa, terutamanya murid-murid di sekolah rendah yang masih lagi belum ada gadget ataupun telefon yang diberikan kepadanya. Okay. Untuk implikasi. Implikasi pertama ialah paling penting dalam peningkatan kemahiran TMK. Berdasarkan dasar ini, TMK yang sentiasa diperkukuhkan diubah suai mengikut peredaran TMK sentiasa berubah. Jadi, pelbagai perancangan boleh dilaksanakan untuk meningkatkan, iaitu kita boleh jalankan aktiviti PLC, kita boleh jalankan e-pembelajaran, kita boleh jalankan pelbagai-bagai cara untuk kita meningkatkan kemahiran TMK. Dan sekarang pelbagai kursus dijalankan secara atas talian yang melibatkan kemahiran TMK. Jadi dengan itu tiada lagi masalah ataupun tiada lagi keciciran maklumat yang boleh mengurangkan peningkatan kemahiran TMK, khususnya bagi guru-guru yang akan mengajar dan membuat pembelajaran secara maya kepada murid-murid di sekolah. Okay. Seterusnya, peningkatan capaian internet. Secara keseluruhan yang saya boleh lihat pada masa sekarang, kerajaan seringkali meningkatkan usaha-usaha untuk meningkatkan capaian internet. Okay. Baru-baru ni kita telah dengar iaitu pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Malaysia, iaitu Jendela, yang dana disumbangkan oleh pemberi khidmat yang dikendalikan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, iaitu SKMM, yang berperanan mengenal pasti lokasi terutamanya kawasan luar bandar yang kurang liputan internet. Okay. Dalam statistik juga kita telah dapat saksikan menyatakan lebih 90% isi rumah di Malaysia mempunyai akses internet pada masa kini. Berdasarkan kajian penggunaan dan capaian TMK oleh individu,
Dijulukan Jabatan Perangkaan Malaysia mendapati capaian di sekolah internet ialah 3.1 mata meningkat kepada 90.1 pada 2009 berbanding 87 pada 2018. Oleh itu, kita dapat lihat penggunaan internet ini semakin meningkat dan capaian-capaian internet semakin dipertingkatkan dan pihak kerajaan sendiri mengambil maklum mengenai perancangan untuk meningkatkan capaian internet terutamanya di kawasan luar bandar dan juga pedalaman. Okay. Dan implikasi yang terakhir yang boleh saya terangkan iaitu pembelajaran berasaskan pasukan. Desakan perancangan dasar ICT boleh dilihat sebagai perancangan sebagai proses kolaboratif. Strategi perancangan dasar ini adalah dorongan penyertaan guru-guru dalam proses membuat keputusan dan ia merupakan syarat penting untuk pelaksanaan pendidikan ke arah penyatuan TMK dan dalam pendidikan. Kita boleh lihat daripada kajian kes yang dilaksanakan, sekolah pasukan belajar mengenai tempat sebenar dan masa depan TMK di dalam pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran pasukan ini disusun sekitar mengembang dalam pengembangan kurikulum kolaboratif dan pembelajaran pasukan ini disusun berdasarkan polisi membuat keputusan. Oleh yang demikian, dalam kajian ini proses pembelajaran berada di peringkat pasukan sekolah sama seperti kajian kes Dexter yang sekolah yang dibincangkan dalam kajian ini menjadikan organisasi pembelajaran dan berkembang menjadi community professional. Okay. Dan kesimpulan yang boleh saya buat di sini, usaha dalam menggalakkan penggunaan pembelajaran maya seiring dengan peredaran dan perkembangan teknologi maklumat sekini juga untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran terutamanya di peringkat sekolah rendah. Satu perancangan yang teliti dengan penggunaan pelan strategik yang baik dapat memberikan satu perancangan dapat dibuat dan dilaksanakan. Perancangan ini juga harus diteliti dengan terperinci suatu perancangan juga dapat dijalankan dengan apabila suatu organisasi dapat merancang, meneras dan memantau pelaksanaan pembelajaran maya. Oleh itu, satu jawatan kuasa mungkin boleh dibuat iaitu jawatan kuasa pembelajaran maya sekolah bertanggungjawab melaporkan perancangan pemantauan dan pelaksanaan pembelajaran maya kepada PPD dan juga PPN. Oleh itu, saya mengharapkan segala perancangan ini dapat memberikan impak yang positif dalam proses perancangan pembelajaran secara maya pada masa kini. Itu saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.